itu udah pada TV. Oke, kali ini kita mau reaction lagi adalah Dark Phoenix to X-Men ya. X-Men. Official trailer. Oke, ini trailer yang kedua kayaknya ya. So, ini dirilis di channel 20th Century Fox. So, kita bakalan reaction aja. Mau siap? Siap banget. Aku udah gak sabar banget. Here we go. 1, 2, 3. Look at me. Focus on my voice. I'm not giving up on Eugene. She was my friend. No matter what. Stop, stop. Damn! Oh, God. Look. You're special, Jean. Oh, my God. This is you fighting that force inside you. Embrace it. Oh, man. The power of the God. So, Jean Grey berarti nyerap energi dari luar angkasanya itu. Oh, Charles. Shock kill us more. Salah satu reaction masih ada yang meninggal, ada yang mati. Oh, Magneto. Oh, gak kayak ketarik deh. Panggil deh. Don't know what to do. What they don't understand, they fear, and what they fear, we seek to destroy. Oh, Quicksilver, I love them. Oh my God. Fault, Charles. I tried to protect her. It's all about Charles' fault? Really? When I lose control, the girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. Oh, God. Pretty cool scene. It's too late. Too late. Holy shit! Oh my God, speechless, speechless! Oh my God! Kacau parah sih, Marvel. Gila. Aku lihat banyak banget sih sisi dramanya ya. Bener-bener banyak banget masalahnya, banyak banget kayak tertimpa musibah gitu ya, kayak harus stick together gitu deh. Tadi juga banyak ada scene kayak kira-kira aku masih ada salah satu member X-Men yang bakal mati tapi gak tahu entah siapa. Tadi ada yang sekarang banyak kan ya, cuma satu orang doang. Tadi sih udah kayak pernah kelihatan kena ledakan dari si Jean itu kayak mistik tadi kayak kena bus kayak lempar gitu mental gitu ya. Gak tau mungkin apa mistik yang mati, moga kita juga gak tau gitu ya. Ya terus semuanya kayak pakai yang kalung itu ya, menghilangkan kekuatan ya, X-Men. Jadi kalau yang belum tahu kalung itu sempat dimunculkan pertama kali itu di film Deadpool yang kedua. Yeah. Kalian belum tahu, nonton dulu film Deadpool 2. Jadi itu kalungnya berfungsi apabila ditempelkan ke lehernya, maka kekuatan X-Men itu bakalan hilang. Jadi misalkan kan waktu itu kalau Deadpool kan Fire Fist ya, dia mengeluarkan api. Setelah dipakai kolar itu, maka dia gak bisa ngeluarin kekuatan apinya gitu loh. Ya biasanya kayak gitu yang bermasalah atau enggak yang kayak di penjara gitu ya. Nah, bagi mutant-mutant yang bermasalah dengan kekuatan yang gak bisa controlling diri sendirinya gitu. Pokoknya kita benar-benar gak sabar banget ya, kelihatan banget. Pokoknya keren banget, kita benar-benar gak sabar banget gitu. Ya benar, jadi ini kayaknya film X-Men terakhir yang dibuat oleh Fox mungkin ya. Mungkin kedepannya X-Men bakal digabung dengan Marvel Cinematic Universe. Semoga sih bakal ketemu Avenger buat ngebantuin dunia ini ya. So, kita itu kenapa pernah nonton di mana ya? Jadi katanya kalau Hugh Jackman itu kan dia Logan ya. Jadi pernah di salah satu di Google kan di bagian film dia masuk di Avenger Endgame. Nah, kita enggak tahu nih kalau Logan itu benar. Jadi kita enggak tahu Logan ini bakal masuk ke Avengers Endgame nanti apa itu cuma error kesalahan teknis kan, kita juga enggak tahu ya. Semoga sih kita berharap Logan bisa membantu Avenger untuk melawan Thanos. Bakal keren banget ya kalau sebelum ternyata keren banget. Dan pasti ini ada salah satu bagian pas lagi X-Men lagi apa lagi nimbrung itu tiba-tiba ada Deadpool lewat. Soal kamu pernah ingat kan di Deadpool 2 tuh ada cuplikan sedikit ada anggota-anggota X-Men yang waktu itu ada Quicksilver, ada Beast, ada siapa lagi, ada Professor X, ada Charles gitu pokoknya ya.
pas ini ada Deadpool kayak cuma beberapa detik doang mungkin ya, lagi ngobrol sama yang siapa, badan besi Colossus. Ada makonya tuh ya. Benar. Oke guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Pokoknya kalian komen di bawah, kita juga pengen tahu tentang reaksi kalian gimana pokoknya ya. Oke. Kita sampai sedih banget, sumpah tadi nontonnya tuh sedih banget, sedih banget, speechless, kaget, ada kagum juga, CGI-nya bagus banget. Jadi kayak itu pas tadi kan ada bagian casing lagi naik pesawat itu kayak pasti anggota X-Men pada nyari Jean Grey tadi gitu. Di luar angkasa kayak terbang kalian. Oke, okay, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jermania TV. Ciao.